penetrasi asuransi jiwa di Indonesia ini sangat-sangat rendah. Ya. Rendah kita bandingkan dengan apa? Kita bandingkan dengan negara tetangga kita. Ya, kita nggak perlu dibandingkan terlalu jauh. Ya. Negara tetangga seperti Indonesia aja. Nah, ini penelitian pertama, ini yang ketiga. Bisa sebelumnya. Jadi nanti didukung dengan rata-rata, ya, informasi ini sehingga Bapak Ibu bisa melihat secara faktual. Nah, jadi dua yang kita lihat, pertama dari segi dari densitas. Densitas, Bapak Ibu saya juga tahu bahwa adalah jumlah penggunaan uang yang dibelanjakan oleh rata-rata masyarakat Indonesia untuk produk asuransi, dalam hal ini asuransi jiwa, okay. Densitas dari sini dikatakan berdasarkan tahun 2020 terbaru itu rata-rata orang Indonesia, masyarakat kita itu membelanjakan $54 atau sekitar 4.000 untuk produk asuransi jiwa. Ya. Yang kedua adalah penetrasi. Penetrasi di sini dibandingkan dengan GDP. Kalau mundurin lagi, nah ini kita bandingkan dengan negara tetangga ASEAN, di 5 besar ASEAN ya, di mana kita bisa lihat di sini aset-aset finansial. Ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini tidak hanya asuransi, tapi ada perbankan, pasar modal, dan juga pensiun, ya, dana pensiun selain asuransi. Nah, dibandingkan dengan aset finansial yang lain, asuransi paling rendah. Kita lihat untuk Indonesia ini adalah persentase daripada aset finansial terhadap produk domestik bruto kita, GDP kita. Dari mana di situ asuransi 5.4% paling rendah dibandingkan dengan yang lain. Ya, Bapak Ibu bisa lihat perbankan kita cukup maju, cukup berkembang. Ya, sejak pada gerakan beberapa tahun lalu, di mana perbankan Indonesia cukup berkembang. Ya. Asetnya bisa sampai hampir 60% daripada GDP. Nah, kalau asuransi paling rendah ya, dibandingkan dengan aset finansial yang lain. Ya. Namun demikian, Bapak Ibu saya juga, walaupun tinggi, tapi dibandingkan dengan negara lain, aset finansial Indonesia termasuk yang rendah. Ya, kita bilang perbankan kita sangat maju dibandingkan dengan aset finansial yang lain. Ya, 59.5%, tapi kita lihat dibandingkan dengan Filipina saja, ini 100% lebih dari Filipina. Ya. Apalagi Singapura ya, sudah hampir 3 kali lipat dari Filipina, aset finansial perbankan. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, tentunya kita melihat satu potensi ya, yang mungkin saat ini saya tidak menambahkan bagaimana pension fund kita juga punya potensi besar. Ya. Jadi kita bicara, kalau kita lihat ini, tentunya kita lihat adalah potensinya. Ya, jadi kalau kita lihat negara lain, aset asuransi yang bisa sampai hampir 50% dari GDP-nya, artinya ada kemungkinan Indonesia juga bisa besar. Ya. Malaysia bisa 20%, ya. Even Filipina aja, ya. Jauh di atas kita, 8.6%. Nah, ini adalah gambaran tata-tata di mana kita sadar bahwa asuransi jiwa ini masih punya potensi besar. Ya, terbukti negara-negara lain tetangga kita sudah mencapai angka yang lebih tinggi daripada kita aset finansial. Berikutnya, nah kita bandingkan tadi dua hal, dua parameter densitas dalam US dollar maupun penetrasi sebagai persen dari GDP dari tahun 2016 sampai 2020. Ya, kita highlight Indonesia. Nah, di sini memang kalau kita lihat, kita nggak kemana-mana, ya, going away, ya, bahkan cenderung agak berkurang. Ya, di mana 2016, bahkan 2017 sempat mencapai 73 US dollar, ya, tapi di tahun 2020, 54. Ya, mungkin saja ini juga ada pengaruh dari pandemi di 2020. Tapi kalau kita lihat arahnya dari 659, 73, 58, kemudian tidak kemana-mana, jadi tentunya ada sesuatu yang kita harus lakukan bersama-sama. Ya.
bukan hanya industri, regulator, tapi semua stakeholder harus ikut bersama-sama. Ya, tapi mau dibilang bahwa Bapak Ibu sebagai mitra yang penting, ya, juga ikut berperan karena industri asuransi jiwa ini bisa ikut membuka, ya, dengan bagaimana Bapak Ibu memberitakan hal-hal positif, hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh industri asuransi. Penetrasi juga demikian. Ya, memang kalau kita lihat, kalau densitas kita hanya lebih besar daripada si Filipina, gitu ya. Dan kalau penetrasi kita boleh bilang kita masih lebih rendah. Ya, tapi sekali lagi, ini dalam data dan fakta kita melihatnya adalah ini satu potensi besar yang kalau kita bisa lakukan bersama-sama, kita bisa meningkat. Ya, kalau bisa capai seperti Thailand, ya, di mana penetrasi 3 kali lipat, ya, densitasnya hampir 5 kali lipat daripada kita. Ya. Next. Nah, kita juga melihat, ini juga banyak Bapak Ibu juga masih dengar, ya. Salah satu akar masalahnya adalah terkait dengan literasi dan edukasi. Ya. Kita bisa lihat di sini bahwa overall literasi nasional itu walaupun meningkat itu sekitar 34% dan asuransi masih ketinggalan jauh dibandingkan tetangga. Ya. Baik literasinya maupun inklusinya. Ada peningkatan, tapi peningkatannya masih slow. Ya. Nah, ini juga peran dari semua stakeholder, ya. AJI dan tadi sudah melakukan banyak hal. Ya. Nah, tadi Pak Buntang juga sampaikan, kita juga mengajak Pak Akademis, beberapa perguruan tinggi untuk ikut memahami dan ikut meningkatkan awareness masyarakat tentang asuransi, tentang kebijakan asuransi.